Alhamdulillah guys, proses pengaspalannya udah sampai tempat kita. Ini lagi di curah aspal cair ya, sebelum ditimpa aspal koral ya, aspal batu itu. Nah ini dari tikungan es sana, lagi di curah aspal cair. Nanti kita lihat proses pengaspalannya ya. Ini dia guys, proses pengaspalannya. Alhamdulillah ya, akhirnya kebun kita di aspal ya. Yang beberapa bulan lalu jalannya rusak parah, becek, sekarang sudah pengerasan, latrit, kemudian dilanjutkan dengan pengaspalan. Oh iya, sebelumnya pengerasan juga menggunakan semen ya. Nah ini mobil-mobil yang muat aspalnya. Alhamdulillah ini sudah dikasih aspal curah. Dan ini cetak aspalnya. Ini sangat senang sekali ya kita ya. Kabel listrik sudah masuk, sekarang juga sudah rapi. Terus aspal jalannya sudah berjalan. Kami ucapkan terima kasih banyak lah ini kepada pemerintah nih ya. Jalan kita langsung diproses ya. Ya karena ini jalan negara ya, Trans Kalimantan Poros Utara, yang dari Balai Karangan tembus ke Badau dan akan ditembus juga ke Kalimantan Timur ini melalui beberapa PLBN juga ya, PLBN Badau, Sungai Kelik, dan tembus nanti ke Kaltim. Alhamdulillah ternyata bukan hanya wacana ya, jalan kita ini akhirnya hitam juga. Nah ini berpuluh-puluh ribu hektar ini sawit semua ini. Banyak PT ya di sini ya. Ada KSA, terus ada MJM, ada PLJ, KLU, KLJ, banyak lah. Dan pada akhirnya nanti kita ngeluarkan buah, senang kita, nyaman untuk ngeluarkan buah ke pabrik. Jarak tempuhnya bisa jadi lebih singkat ya. Alhamdulillah.